Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini seperti mana yang dihasratkan, seperti mana yang tercatat dalam diary, masa yang sampai yang telah ditunggu-tunggu pun sampai, iaitu untuk sama-sama kita berada di rumah Haji Muhammad Nazur bin Tahir untuk meraihkan dan menyaksikan majlis ijab kabul pasangan Abdul Azim bin Mat Yusof dengan pilihan hatinya, buah hatinya, boleh istilah semua kekasih dalam ini pada insyaallah, iaitu tunang. Oh, lama tu nak? 2 bulan? Sebaik betul. Baik betul. Kalau tak betul, tak boleh kata 4 bulan dia tu. Haa, sudah. Betul ke itu perempuan tu? Binti Nur Alia binti Muhammad. Okey. Dipertemukan Kuatir dengan Sarawak. Tadi itu orang Sarawak juga kan, lelaki orang Sarawak. Perempuannya asal Pahang. Perempuannya Pahang. Pertemuan di antara Budu dengan Umay. Tahu betul tu. Peher kan itu. Budu tu peher lah kan. Umay tu asal Sarawak tu. Sarawak. Sarawak dari Umay. Makanan Umay tu. Nasi padan lah. Tak jumpa lah Budu depan ni. Alright. Baik, insyaAllah. Saya Ustaz Umar Ridha bin Ahmad, selaku Zulnikah Jawi Putrajaya yang bertugas membangkit Tuan Tuhidan dan Abidin ataupun lebih dari membangkit Al-Hadi. Al-Hadi itu pasal Arab. Sebagai membangkit besi. Jadi maknanya besi 18 ini di bawah karya Masjid Tuan Tuhidan.
saya diamanahkan sehingga sekarang di sini. Okey. Mula mula mana pun saya pun tak apa jauh duduk. Saya duduk di bawah cuma B. Jadi C. Ha. Jadi bawah sini pijak ni bawah ni. Bawah silalah. Saya duduk di kuartus kerajaan sana. Okey, baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyaksikan sendiri wali kepada Siti Nur Alia, iaitu ayahnya Nur Nazur akan mengakad nikahkan sendiri anaknya. Tak wani. Saya ajar. Dia takut ternikah pula. Tak boleh ya. Aku nikahkan nikah dengan kalau kita tak pola kan, kita pun ada seks penyerahan wakalah wali. Lepas ni kan juga ada. Alright, tak ada masalah. Dah sudi ya, ya. Kita pun nak berani. Alright, tak apa. Takut pula jadi masa 10 kita tajak jadi 10.5. Bayang. InsyaAllah saya akan menikahkan yang mana akan disaksikan oleh semua yang hadirin yang ada pada hari ini. Cuma 2 orang terpilih oleh kerana wajahnya yang segak-segak belaka di sini lah. Untuk dicatat dalam orang pernikahan nanti. Okay? Baik. Iaitu yang pertama Tuan Naziman. Naziman ya. Naziman. N-A-Z-I ya. N-A-Z-I ya. Bin Rahmat dan juga Di Abdul Muttalib bin Tahir. Okay, insyaAllah. Okay, jadi dua ni penting nanti. Yang mana orang yang mengesahkan, maknanya setuju lah. Walaupun tuan-tuan pun boleh buka komplain kalau tak setuju. Dah ada jamuan makan belum? Dah belum makan? Lagi susah, memang susah. Tak kisah. Okay, tak apa. Saya tak kisah, saya nak makan betul tadi. Alright, ya, baik, meneruskan majlis tuan-tuan. Kita sama-samalah ambil sedikit pengajaran iktibar, ya, ambil sunat dalam majlis nikah ni adalah perkubahan nikah. Perkubahan nikah ni nasihatlah khususnya kepada bakal mempelai kita ni, dengan tim kita ni. Nasihat untuk dia, umumnya untuk semua sekali. Boleh dengar juga yang mana terdiri yang datang ni, mungkin ada yang yang nak kahwin, yang bujang-bujang kan. Boleh dengar juga. Kalau berani, saya dengar perkubah dah dekat ni, dekat Putrajaya lagi kelas ke dah. Kau berani lah. Dan yang kedua, nasihat jugalah ulang kaji kepada pengantin lama-lama. Ya. Kan? Dan yang ketiga, mungkin juga nasihat kepada sesiapa yang rasa kalau ada nak pengantin lagi. Ya. Kalau ada. Alright, insyaAllah. Itu bagi senyum sungguh-sungguh ke senyum macam apa tu? Alright, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifra wa awala alayhi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan satu rahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Perkahwinan juga merupakan satu cara untuk mengelakkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerosakan nasab ataupun keturunan, seperti mana dinyatakan oleh Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perkahwinan sebagai salah satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang dan saling cinta mencintai sesama mereka
Ini tersebut dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu dapat bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berpikir. Ayat yang dibacakan tadi jelas memberitahu kepada kita bahawasanya kasih sayang yang terjalin antara suami isteri hasil perkahwinan yang sah akan membuat kita berfikir dan akur tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperolehi daripada sebuah perkahwinan yang berjaya. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejayaan sebuah perkahwinan, disebut dalam hadis yang bermaksud empat perkara yang termasuk kebahagiaan seseorang itu ialah isteri yang solehah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang soleh, dan sumber rezeki yang berada di dalam negerinya sendiri. Maka dengan itu, setiap perkahwinan, pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain. Tanggungjawab sama ada di sudut kebendaan, kejiwaan maupun di sudut kekeluargaan dan sudut kekeluargaan. Tanggungjawab isteri terhadap suaminya telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang bermaksud, hak seorang suami ke atas isterinya ialah isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, hendaklah bersikap sabar dengan sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Begitu juga lah tanggungjawab suami terhadap isteri telah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang bermaksud, apakah hak seorang isteri ke atas suaminya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian, dan tidak membuka, tidak menghina, dan tidak meninggalkan yang melainkan di rumah tempat kediaman. Justru itu, suami isteri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dengan mengelakkan dan menjaga ikatan tali perkahwinan agar perkahwinan tersebut berkekalan, dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami.